Jaya dihadiri oleh Ketua DPR dan anggota-anggotanya. Kami sampaikan kepada masyarakat lokal, nasional, dan internasional bahwa inilah keinginan kami dari wilayah Lapago, lebih khusus Kabupaten Lanijaya. Apa yang kami buat sesuai dengan segala kenyataan yang ada di sini, dan kami tidak menipu. Mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Lanijaya, statement pada tahun 1993 sampai saat ini, wilayah Papua dikuasai negara Republik Indonesia. Walaupun pada 1 Desember tahun 1961 Papua Barat telah dinyatakan merdeka dari kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda. Namun dengan kejahatan politik kepentingan Indonesia, sampai saat ini seluruh wilayah adat Papua Barat direbut dan dikuasai oleh pemerintah Indonesia dengan status politik ilegal dan PPRA yang penuh manipulasi dengan moncong senjata serta tidak demokratis sesuai mekanisme PBB yang diketahui satu orang satu suara pada tahun 1969 atau PPRA catat hukum. Kemudian nenek moyang kami bangsa Papua tidak berhenti bersuara hingga tahun 2021 Indonesia melakukan upaya pemaksaan pemberlakuan Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 untuk menutupi hak politik untuk penentuan nasib sendiri bagi